adalah seorang Kyokushinkai yang berasal dari Afrika Selatan yang telah banyak meraih prestasi dalam event-event besar yang bergengsi sebagai petarung profesional seni bela diri campuran. Dia pemegang kelas berat Super Kickboxing Olimpiade Dunia dan pemegang Grand Prix Dunia K1. Mike Bernardo juga tercatat sebagai juara dunia tinju WBF. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang diraih oleh Mike Bernardo setingkat dunia sehingga membuatnya menjadi salah satu petarung terbaik profesional gaya stand up. Namun, dulunya Mike Bernardo bukanlah apa-apa. Mike Bernardo adalah seorang pria kelahiran 28 Juli 1969 di Afrika Selatan. Ketika dulu dia masih anak-anak, dia sering diganggu dan dibully oleh teman-teman di sekolah maupun orang-orang anak-anak muda kelompok geng di wilayah sekitar tempat dia tinggal. Hal ini dikarenakan Mike Bernardo mempunyai tubuh yang begitu tinggi dan besar, namun tidak bertenaga serta seorang penakut sehingga membuatnya menjadi sasaran empuk bagi para orang-orang jahil yang suka membuli dirinya. Dimana ketika Mike Bernardo diganggu ataupun dipukul orang yang lebih kecil dari tubuhnya sendiri, namun dia tidak mampu melawan, sehingga ini membuat para pembuli semakin senang untuk mengganggu Mike Bernardo. Hingga di suatu ketika Mike Bernardo melihat sebuah dojo perguruan seni bela diri Kyokushin Karate dan dia merasa tertarik melihat para anak-anak Kyokushinkai yang sedang berlatih Kyokushin Karate. Mereka sedang memperagakan gerakan-gerakan khas gaya pukulan, gaya tendangan Kyokushin Karate. Di sini, Mike Bernardo melihatnya dengan terpana sehingga timbul niat di benak Mike Bernardo untuk mempelajari seni bela diri Kyokushin Karate agar dapat melindungi dirinya dari para pembulinya. Dan Mike Bernardo pun berinisiatif untuk mendaftarkan dirinya mengikuti kelas pelatihan Kyokushin Karate di saat itu juga. Hal ini ditentang oleh ayahnya, di mana ayah Mike Bernardo ini menginginkan agar Mike Bernardo menjadi seorang pesepak bola. Namun Mike Bernardo tetap bersikeras dan ngotot ingin terus berlatih Kyokushin Karate meskipun ayahnya melarang. Secara diam-diam Mike Bernardo tetap menjalani latihan Kyokushin Karatenya dengan disiplin dan penuh semangat. Hingga beberapa tahun lamanya Mike Bernardo menjalani latihan Kyokushin Karatenya membuat dirinya semakin kuat dan percaya diri. Namun, justru ini yang membuat Mike Bernardo semakin terlibat dengan masalah sehingga mengakibatkan Mike Bernardo selalu mendapat teguran dari sekolah maupun dari orang tuanya sendiri, di mana Mike Bernardo menjadi orang yang suka berkelahi. Ketika ada seseorang yang membuli dirinya, dia langsung menghajarnya secara habis-habisan, baik itu di sekolah maupun anak-anak geng di lingkungan sekitar dia tinggal. Dan ini terjadi hingga dia beranjak dewasa, selalu terlibat dengan masalah sehingga membuat ayahnya merasa geram dan kesal terhadap Mike Bernardo. Dan menyadari hal itu membuat Mike Bernardo berpikir untuk terus mengembangkan bakatnya yang suka berkelahi, terjun menjadi seorang petarung profesional seni bela diri campuran dalam turnamen. Dan Mike Bernardo pun memulai karirnya dari bawah dengan turnamen-turnamen lokal kickboxing ataupun kickboxer. Dan di sini Mike Bernardo pun dengan cepat mampu membangun reputasinya sebagai petarung KO dengan gaya Ichigeki-nya, satu serangan mematikan. Dan bukan hanya di Afrika Selatan, nama Mike Bernardo menjadi besar di Italia, juga di Rusia. Dan nama besar Mike Bernardo ini terdengar oleh salah satu promotor turnamen besar seni bela diri campuran K1. Dan promotor tersebut merasa tertarik dan mengundang Mike Bernardo untuk ikut berkompetisi di dalam turnamen Grand Prix K1
di tahun 1995. Dan Mac Bernardo pun menyetujui undangan tersebut. Dan ini adalah awal Mac Bernardo terjun menjadi seorang petarung profesional di tingkat dunia dalam turnamen K1 dan di dalam pertandingan Grand Prix Dunia K1 di tahun 1995. Mac Bernardo berhasil membuat kejutan besar sebagai pendatang baru dengan mengalahkan sang superstar di putaran ketiga yang bernama Andy Hook. Tantangan Andy Hook, silahkan Anda lihat di video ini. Namun Mac Bernardo dalam putaran berikutnya dia berhasil dikalahkan oleh petarung profesional lainnya. Dan di tahun berikutnya, satu tahun kemudian dalam turnamen yang sama, turnamen Grand Prix Dunia K1 di tahun 1996, lagi-lagi Mac Bernardo berhasil membuat kejutan besar, di mana dalam putaran pertama Mac Bernardo bertemu dengan seorang petarung mantan juara World Grand Prix Dunia K1 yang bernama Peter Ant. Dan Mac Bernardo pun berhasil mengalahkannya dengan KO. Hingga ke babak final, Mac Bernardo kembali berhadapan dengan sang superstar Andy Hook yang membuat malam pertandingan final itu menjadi spektakuler karena masing-masing kedua petarung ini berasal dari Kyokushin Karate. Namun di sini, Mac Bernardo berhasil dikalahkan oleh sang superstar Andy Hook dalam final turnamen Grand Prix Dunia K1. Tahun 1996. Namun, walaupun akhirnya Mac Bernardo kalah dari Andy Hook, akan tetapi nama Mac Bernardo semakin besar. Apalagi, pada tahun 2000, Mac Bernardo berhasil meraih gelar sebagai juara dunia turnamen Grand Prix K1 di Fukuoka dengan mengalahkan Mikro Krokop. Meskipun Mac Bernardo tidak pernah memenangkan mahkota Grand Prix Dunia K1, namun dia telah membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing, berkompetisi melawan orang-orang terhebat, terpopuler, dan terkuat di dalam turnamen K1 seperti
Zorgan Cruz. Andre Thompson. Jerome Labenard. Andy Hu, Peter Arts, Ernesto Hus, Francisco Filho, Mikro Kroka, Tom Erickson, Branko Cicatti, Misaki Satake, Eric Butterbean, dan Sam Greco. Bahkan pada tahun 2001, Mike Bernardo berhasil mempertahankan gelar juara tinju dunianya WBF dengan mengalahkan Peter McNeely. Dan sama seperti Andy Hu, Mike Bernardo tutup usia tanggal 14 Februari 2012. Inilah perjalanan kisah hidup sang legenda petarung seni bela diri campuran, Mike Bernardo, berasal dari Kyokushin Karate. Like jika suka dan jangan lupa subscribe. Saya Tertib Kenan Menala. Osh.